Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa, Jerman menahan 25 anggota dan pendukung kelompok sayap kanan yang sedang mempersiapkan penggulingan negara dengan kekerasan untuk mengangkat seorang pangeran yang mencari dukungan dari Rusia sebagai pemimpin nasional. Jaksa mengatakan kelompok itu terinspirasi teori konspirasi, yang pendukungnya termasuk di antara mereka yang ditangkap setelah penyerbuan Capitol Amerika Serikat pada Januari 2021. ...25 tersangka anggota dan pendukung kelompok sayap kanan ditahan dalam penggerbekan yang melibatkan sekitar 3.000 personel keamanan sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Jerman. Jaksa penuntut mengatakan plot tersebut membayangkan mantan anggota keluarga kerajaan Jerman yang diidentifikasi sebagai Heinrich ke-13 di bawah Undang-Undang Privasi Jerman sebagai pemimpin di negara masa depan. Sementara tersangka lainnya, Rüdiger Vepi, akan menjadi kepala angkatan militer dengan tujuan membangun tentara Jerman baru. Kelompok itu meniru struktur pemerintah, menciptakan dewan yang bertemu secara teratur sejak November 2021 sebagai administrasi menunggu dengan berbagai departemen seperti urusan luar negeri dan kesehatan. Seorang juru bicara Kementerian Dalam Negeri mengatakan badan-badan keamanan mencermati setiap kemungkinan kontak dengan Rusia. Kremlin mengatakan tidak mungkin ada keterlibatan Rusia dalam dugaan plot sayap kanan untuk menggulingkan negara Jerman. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa hal itu tampaknya menjadi masalah internal Jerman. Die heute aufgedeckten mutmaßlichen terroristischen Vereinigung ist nach dem Stand der Ermittlungen von gemeinsamen Umsturzfantasien und Verschwörungsideologien gegründet. Erst die weiteren Ermittlungen werden ein klares Bild ergeben, wie weit die Umsturzpläne tatsächlich gediehen waren. Militante Reichsbürger verbindet der Hass auf die Demokratie, auf unseren Staat und auf Menschen, die für unser Gemeinwesen eintreten. Seorang mantan anggota parlemen dari sayap kanan alternatif untuk Jerman, AfD, juga termasuk di antara mereka yang ditahan. Dalam sebuah pernyataan, AfD mengutuk upaya kelompok sayap kanan dan menyatakan keyakinannya pada kemampuan pihak berwenang untuk memperjelas situasi dengan cepat dan tuntas. Penyelidik mencurigai anggota individu kelompok itu memiliki rencana konkret untuk menyerbu majelis rendah parlemen Bundestag di Berlin dengan kelompok bersenjata kecil. Einzelne Mitglieder der terroristischen Vereinigung haben sich nach unserer Erkenntnis auch mit Überlegungen getragen, gewaltsam in den deutschen Bundestag einzudringen. Mereka mengatakan Heinrich yang menggunakan gelar pangeran dan berasal dari keluarga kerajaan Reuss yang telah memerintah sebagian Jerman Timur telah menghubungi perwakilan Rusia yang dilihat kelompok itu sebagai kontak utama untuk membangun tatanan barunya. Dikatakan tidak ada bukti bahwa perwakilan telah bereaksi positif terhadap permintaan tersebut. Baik Istana Reuss maupun kantor Pangeran Reuss tidak menanggapi permintaan komentar. Nusantara TV melaporkan.